Sudah di sini udah ini habis, sudah habis. Oh, tapi yang di sini nunggu lagi di sini. Oh, ini baru. Kemarin yang kemarin kan yang kemarin di situ dok, kiri kanan. Kiri kanan ada di situ, terus udah hilang kan, naik ke atas, naik ke atas. Habis kan yang kiri kanan yang bolong itu yang saya sini waktu itu. Terus ini muncul ini kan, nggak bisa mandi mata itu, nggak bisa merem gitu kan. Nah udah dikasih dokter kemarin yang salep mata itu. Nah itu udah hilang lah. Nah dua hari, Senin Selasa, saya kan masuk. Nah malam itu, saya bawa motor tuh karena dia mulai ini kali kan. Meradang. Nah mulai gede gitu mah. Saya tepar sudah di situ. Tadi nggak masuk gitu ya. Ini gede sekali kayaknya. Makan telur gitu kan? Makan ikan? Enggak sih tuh. Sayur terus dok itu. Oh iya. Sayuran terus. Apa boleh makan telur dok? Kamu mau emangnya lagi? Enggak, kira apa obatnya itu kan dilawan gitu kan, makan telur jadi sembuh gitu kan. Kalau bisa kayak gitu sih enak saya. Obatnya dibalik gitu kan. Nah, dibalik jadi sembuh gitu. Mau saya. Ini tumbuh lagi gitu loh, enggak tahu di ya di bawah selangkangan itu. Kemarin udah enggak ada. Kalau gitu dia mah kalau udah busuran tuh lama, muter dulu kayaknya tuh. Pindah-pindah itu. Iya, udah sering soalnya. Pokoknya udah menjelang akhir tahun, maksudnya berberan lah pokoknya antara dari ya Oktober, November, Desember gitu ber. Iya pasti. Malah aja di itu. Sakit tahunan dong. Kayak ini aja katanya kan kalau udang bulan berberan tuh pada itu ya pada bertelur kan katanya kalau yang alergi kan langsung suka timbul ini kan bercaknya seperti itu aja kayaknya. Tolong kasih obat yang paling cepat lah dok. Mudah-mudahan ya. Dobel ya, dok. Oh, tetap dikasih salep. Salepnya ya, salepnya udah. Oh, ya, justru obat minumnya udah habis dong. Karena udah habis ya, itu kan saya berani ini berangkat. Malamnya itu aduh. Kira-kira tinggal berobatnya apa ya? Boleh ya. Itu minta ininya, dok. Biasa ya. Soalnya lagi agak ketat juga kantor. Hari ini sama besok? Ya, boleh, dok. Kalau bisa mau besoknya lagi dok. Tanggung. Gak yang penting dibikinkan dulu mudah-mudahan Jumat bisa masuk kan gitu. Melenting ini saya nggak tahan dok. Ini tadi tidur-tiduran saya di situ. Karena duduk salah, nyaring salah, nahan jok salah dari itu. Bawa mobil juga kalau ngitin kopling kan udah sakitnya setengah. Aduh. Kira-kira kemarin nggak enak kan? Tadi bang dokter kan ketemu kita di sana ya? Dari ruang obat lah. Lo swasta kan ya kerja di PNS? Iya. ASN sih bukan PNS. Oh sekarang ASN. Bedanya apa ya? ASN. Ya penyebutan namanya dong, aparatur sipil negara. Aparatur ya, aparatur sipil negara. Ya udah.